Halo semua, salam angklung Wahaningen ya. Keren banget deh hari ini kami punya kesempatan untuk ngasih workshop angklung ke orang bule. Kalau nggak salah, namanya Indonesia Fundraising Festival gitu. Tempatnya lumayan jauh nih, mungkin 2 jaman ya dari Wahaningen. 2 jaman. Karena bawaan kami juga lumayan banyak, kami kesananya naik mobil, sekalian jalan-jalan. Ah, akhirnya sampai juga. Ini bangunan SMA ya, jadi nanti kami bakal ngisi workshop di sini. Ternyata kami juga nggak sendirian, ada PPI kota lain yang ikut ngisi workshop, tapi tari saman. Sambal goreng buncis. Ada juga gado-gado, rendang, sama ayam bumbu rujak. Laper-laper deh. Ngantri makanan Indonesia yang super langka di sini udah kayak ngantri sembako gratis. Seru deh, sepanjang antri kami juga ngobrol sama orang-orang Belanda yang merasa punya kedekatan sama Indonesia. Entah pernah kerja di sana, liburan di sana, atau punya saudara di sana. Ya gitu deh, ngobrolnya jadi nyambung. Yeay, akhirnya giliran kami datang juga. Dari tadi ya, kami dengernya, selamat makan, terima kasih, selamat makan, terima kasih. Udah kayak di Indonesia aja. Kami makan dulu ya semua, jangan baper. Kita udah kedatangan orang-orang yang mau belajar angklung dong. Yang punya excited banget. Hi, welcome. You can We are from PPI Wahaningen, and we are Indonesian students that study master here, and we want to show you how to play this beautiful instrument. Actually, this will also have. Workshop sama orang-orang yang sangat berbakat ini mudah banget, mereka excited luar biasa. Dan habis ini, habis workshop, habis latihan cuma 10-15 menit, kita bakal tampil dong. Yuk, ikut yuk. We are the new angklung team that just established.
Ya udah segitu aja. Kita mungkin bakal ke depan lagi, tapi nggak tahu juga sih. Intinya workshopnya udah selesai, kita juga udah tampil. Hari ini fun banget, walaupun tadinya kita bingung bakal kayak apa. Dan sepertinya ketagihan deh besok-besok, kayaknya teman-teman yang belum ngasih workshop angklung harus ikutan. Makasih ya udah ngikutin, dah.